Mari datang berseru. Berseru. Mari datang berharap. Hanya di dalam Yesus. Hanya di dalam Yesus. Sekalipun dalam seketika orang yang kami kasihi, orang yang kami sayangi diambil di tengah-tengah kami, tapi kami tetap mempercayai Tuhan Yesus tetap baik. Amin. Selama-lamanya Tuhan Yesus tetap baik. Amin. Rancangan-Mu yang terbaik, kehendak-Mu yang terbaik. Tuhan yang lebih tahu, Tuhan yang lebih tahu apa yang menjadi rancangan dalam hidup kami. Amin. Hari ini Tuhan kami butuh dikuatkan. Hari ini kami butuh dihiburkan. Hari ini kami butuh Tuhan mendengar firman-Mu Tuhan. Sebab melalui pendengaran akan firman-Mu lah iman kami bangkit. Sebagai manusia kami gak berdaya. Sebagai manusia kami sulit untuk melihat pengharapan. Tapi hari ini kami menaruh pengharapan kami ke dalam Tuhan. Berbicara atas setiap kami. Terlebih berbicara atas Amang dan Inang di tempat ini. Atas kakak beradik mereka yang ditinggalkan dalam waktu sekejap. Berbicara atas setiap mereka. Beri penghiburan, beri kekuatan. Bahkan kami berdoa shalom, damai sejahtera dari Allah. Ada di tengah-tengah keluarga ini. Bahkan kami yang hari ini melihat orang yang begitu baik. Orang yang begitu membawa sukacita dalam hidup kami dipanggil Tuhan. Agar hari ini kami juga boleh belajar sesuatu. Bahwa setiap kami suatu hari nanti akan berjumpa kepada pemilik hidup kami. Biar hidup kami boleh berkenan kepada-Mu. Biar kami boleh menjadi alat-Mu. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang lembut, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Pribadi lepas pribadi Engkau masuk ke dalam hati. Pribadi lepas pribadi Engkau bergerak. Urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya dikuasai dari surga. Setiap kata kalimat dari kerajaan surga, setiap kata kalimat meneguhkan, mengajar, menguatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang berpengharapan di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Amin. Haleluya.
dasar kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Perikop Wahyu 14 ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini, buka hatimu, buka imanmu. Demikian perkataan firman Tuhan yang benar, yang hidup, Allah Israel. Dikatakan, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Yang percaya katakan amin. Amin. Hari ini kita dihadapkan dalam suatu kebenaran yang mungkin pahit buat kita. Hari kita dihadapkan dalam suatu fakta yang mungkin kurang menyenangkan buat kita. Tadi dalam perjalanan ke suatu tempat, istri saya telepon, istri saya menganggap adik kami ini kembarannya dia. Istri saya ini sangat mengasihi sama teman-temannya. Jadi istri saya telepon dan bilang, Melissa sudah dipanggil Tuhan Yesus. Saya sebagai manusia pribadi menganggap suatu bercanda. Tapi ketika istri saya bilang, ini serius. Dalam perjalanan saya udah mulai gak konsen. Sampai di tempat ini, ketika Inang bilang sama saya, doakanlah adikmu, biar Tuhan bangkitkan dia lagi. Sebagai hamba Tuhan, saya berdoa sama Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saya bahkan mohon sama Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saya hancur hati, saya bilang, Tuhan, lakukanlah tanda kebaikan pada hari ini. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kasih kurang seminggu, biar kami siap. Tetapi dalam perenungan firman Tuhan hari ini, justru yang mati di dalam Tuhan kita katakan berbahagia. Mengapa berbahagia? Karena kita semua di tempat ini, memenuhi rumah ini, karena kita disentuh oleh perbuatannya. Kita semua datang ke tempat ini, ketika lagu dinaikkan, semua menangis. Bukan karena suara saja yang bagus, tapi karena karakternya juga bagus. Bukan saja karena kecantikan yang Tuhan beri kepada penampilannya, tapi hatinya yang cantik juga. Setiap kali Melissa masuk ke sebuah ruangan, ruangan itu menjadi ceria. Setiap kali Melissa lewat dalam satu tempat, orang-orang di tempat itu merasakan sinarnya. Alkitab mengatakan bahwa berbahagia. Hari ini mari, sebagai orang yang berpengharapan dalam Kristus Yesus Tuhan. Mari hari ini kita melepaskan adik kita, anak kita, dalam pengharapan kepada Yesus. Hari ini bukan dia yang datang sama kita. Dia pergi kepada Bapa di surga. Suatu hari nanti setiap kita akan bertemu dengan Bapa di surga. Mari hari ini di dalam kekristenan, iman kekristenan, kematian adalah tutup mata di bumi, buka mata di surga. Bagi orang Kristen hari-hari ini, harusnya adalah turut bersimpati, turut penanggungan. Karena Tuhan tahu apa yang dia perbuat. Karena Allah lebih mengerti, Allah lebih mengasihi Melissa daripada setiap kita. Hari ini mari kita yang masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Yang pertama, kita mengakui bahwa rancangan Tuhan tetap yang terbaik. Amin. Yang kedua, kita berdoa agar Amang dan Ina, Tuhan Yesus kasih kekuatan. Amin. Agar kakak Rinaldo, agar kakak juga Ronald, agar kembarannya Melita, sekalipun separuh dari jiwanya hilang, Tuhan berikan kekuatan. Amin. Hari ini sekalipun kita tidak mengerti, firman Tuhan mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Mari hari ini, di momen Natal ini, kita berbahagia. Karena Melita sudah bersama dengan Bapa di surga. Menikmati Melissa bersama dengan Bapa di surga. Menikmati segala yang terbaik. Firman Tuhan mengatakan demikian. Dalam kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagi Melissa mahkota kebenaran. Amin. Yang dikaruniakan kepada oleh setiap kita oleh Tuhan Hakim yang Agung, Hakim yang Adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan Tuhan Yesus. Katakan amin. Amin. Hari ini dengan mata iman mari kita katakan Melissa sudah dikaruniakan mahkota kebenaran. Amin. Hari ini Melissa sudah menjadi penyanyi di surga. Amin. Hari ini Melissa sudah memuji bersama dengan Bapa di surga. Agar hari ini setiap kita, mari sama-sama kita berjuang. Karena suatu hari nanti pilihan di tangan kita. Apakah kita bersama-sama dengan Melissa nanti di surga? Apakah nanti kita tidak bersama dengan Melita di surga? Satu ayat terakhir untuk memberikan kekuatan bagi keluarga di tempat ini. Bagi orang-orang yang belum rela, bagi orang-orang yang belum siap. 2 Korintus 1 ayat 3.
Allah sumber penghiburan. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, Allah sumber segala penghiburan. Sama-sama bilang sama saya, Bapa yang penuh belas kasihan. Bapa yang penuh belas kasihan. Sama-sama bilang sama saya, Allah sumber penghiburan. Allah sumber penghiburan. Sekalipun Amang dan Inang tidak mengerti, sekalipun Amang dan Inang tidak memahami, Rinaldo, Ronald, Melita tidak mengerti, kami dari gereja sangat kehilangan. Tadi saya cerita sama Bapak sama Ibu Pariaji, mau kemana Gideon? Mau ke rumah duka, saya bilang. Siapa yang meninggal Gideon? Saya bilang Melisa. Ibu Gembala Sidang bilang sama saya, siapa? Melisa. Hah? Melisa yang mana? Yang kembar Ibu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Dari kalangan atas sampai kalangan kecil, tidak ada yang tidak menyukai Melisa dan Melita. Semua menyukai mereka. Ketika Melisa dan Melita tampil di Indonesian Idol, kami berdoakan seakan-akan seperti adik kandung kami sendiri. Ketika Melita gagal, kami juga mendoakan. Kami juga sedih. Kami menganggap mereka seperti adik yang Tuhan berikan kepada kami. Mungkin kami tidak dapat menyelami kehilangan Amang dan Ina. Kakak dan adik mungkin jauh penghilangan kami hari ini. Tetapi sebagai sesama anak Tuhan, hamba Tuhan, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada Amang dan Inang, karena telah mendidik anak yang begitu luar biasa, karena telah memberikan berkat buat kami. Bukan lamanya hidup, tapi selama hidup Melisa telah memberikan contoh yang luar biasa. Bukan tuanya usia, tetapi selama Melita, sekalipun cuma 19 tahun, Melisa telah menjadi berkat bagi setiap kami. Melalui suaranya, melalui pelayanannya, melalui kebaikan hati. Hari ini, mari kita hidup untuk menghormati Melisa yang telah memberi contoh buat kita. Melisa telah mengakhiri pertandingan yang baik. Melisa sudah bersama dengan Tuhan Yesus. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Melisa sudah menyelesaikan pertandingannya. Hari ini kita yang akan terus bertanding bersama-sama dengan Tuhan. Sama-sama Amang dan Inang boleh pegangan tangan. Ronald, Rinaldo bersama dengan Melita pegangan tangan. Sama-sama setiap kita datang sama Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Pakailah setiap kami pada malam ini Tuhan. Sama-sama datang sama Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini terus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sebagai penghormatan kepada Melis, hidup ini adalah kesempatan. Sama-sama dengan hidup ini
dimuliakan. Dan kami berdoa, tidak ada sakit penyakit dalam nama Yesus. Kami berdoa, semua proses mulai dari ibadah penghiburan sampai ibadah tutup peti sampai dengan selesai, ada berkat, ada damai, ada sejahtera dalam nama Yesus. 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 Sayangi Amal, sayangi Ina, sayangi Rinaldo dan Rona, sayangi kamu.